sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semangat sehat, semangat sukacita. Malam hari ini kita mendengar pemberitaan firman Tuhan dari surat Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus yang pada saat itu sedang menjalani sebuah proses kehidupan di mana sedang di penjara. Rasul Paulus menyaksikan bahwa sekalipun ada persoalan-persoalan di tengah-tengah jemaat, tetapi Rasul Paulus memberikan penguatan kepada jemaat melalui nasihat, melalui pastoral, melalui kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus sendiri pun bergumul ketika pun dia berada di penjara. Ada hal-hal yang bisa mempengaruhinya. Bagaimana dia mengelola apa yang ada di hatinya, apa yang dia tanggung dalam hidupnya. Tidak mudah bahwa Rasul Paulus yang memberikan pengajaran, pembelajaran itu tidak diterima. Bahkan ia harus sampai di penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pengalaman Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dan juga pengalaman jemaat di Filipi membuat kita belajar pada saat ini? Bahagian di pasal 4 surat Filipi secara khusus ayat ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Di dalam tema pikirkanlah hal atau pikirkanlah semua yang positif. Artinya, manusia ketika menjalani hidup, dia kerap kali dipengaruhi oleh dua kutub yang berbeda. Negatif, positif. Kalau hal-hal yang negatif, yang selalu ternyatakan, yang masuk mempengaruhi, menentukan segala sesuatu, ternyatakan melalui kata-kata, melalui sikap, melalui pandangan, atau juga pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Rasul Paulus mendapat banyak tantangan. Jemaat di Filipi juga mendapatkan tantangan. Tetapi bagi Rasul Paulus, kebenaran firman Tuhan dan kasih sayang Tuhan menjadi sukacita yang menguatkannya untuk tetap terus menjalani semua proses itu dengan meyakini Allah memberikan damai sejahtera, Allah menyertai kehidupannya dan juga kehidupan jemaat di Filipi. Allah menyatakan kasih dan keadilannya ketika kebenaran itu dinyatakan. Ketika umat Tuhan, jemaat di Filipi, mereka boleh menyelesaikan persoalan-persoalan karena mereka belajar dari pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pikirkanlah semua yang positif, artinya kita diajak untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, terutama tidak saja dari hati. Hati pusat segala sesuatu yang kemudian berbagai hal menyangkut informasi, perintah, dan segala hal yang akan diambil sebagai keputusan di dalam pikiran itu ditentukan. Ketika hati sudah merasa lemah, ketika hati sudah merasa gelisah, ketika hati merasa gentar, ketika hati tidak percaya, maka muncul pikiran-pikiran yang negatif. Pikirkanlah semua yang positif, karena kerap kali manusia, bahkan orang percaya, merasa dirinya tidak bisa untuk mengangkat segala hal yang baik dan benar dalam hidupnya. Dia berhadapan dengan hal-hal yang disikapi dengan tidak tepat. Dan pada saat itu jugalah umat Tuhan diajak ketika Rasul Paulus mengingatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang positif itu ada bersumber dari Allah. Ketika manusia membuka hatinya, membuka pikirannya supaya Allah menguasai dan masuk dalam hidupnya.
supaya Allah berkarya untuk memelihara, menjaga ketika ada ketergantungan. Bahwa memikirkan semua yang positif itu tidak mudah dan manusia tidak sempurna. Tetapi manusia diingatkan bagaimana caranya untuk mengupayakan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Benar, baik, indah, mulia. Dijauhkan dari hal-hal yang manis, yang tidak saja sedap didengar tetapi teruji kebenarannya. Rasul Paulus mengajak umat Tuhan, bahkan kita semua, membiasakan diri bagaimana kita meneladani segala sesuatu di dalam keteladanan Kristus. Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, tidak ada alasan, tidak ada sesuatu yang seharusnya manusia kembali lagi kepada hal-hal yang tidak baik, yang tidak diperkenankan oleh Allah, melakukan segala sesuatu yang tidak saja bisa menyakiti hatinya, dirinya, hidupnya, bahkan orang lain, bahkan kehidupan dunia ini. Rasul Paulus melalui firman-Nya mengatakan agar umat membiasakan diri, menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Bagaimana ketika kita boleh mempunyai pikiran yang dikuasai oleh hal-hal, oleh nilai-nilai, oleh prinsip-prinsip yang baik, yang positif, supaya daripadanya orang belajar tentang Allah. Semuanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Rasul Paulus mengajak umat mengingat hal-hal yang dia berusaha keras telah melakukannya. Rasul Paulus sendiri sudah meneladani Kristus, bagaimana perjumpaan. Dan apa yang dia lakukan, dia berharap akan mendatangkan sukacita yang datang dan bersumber daripada Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Apa yang telah kamu pelajari? Hidup ini sebuah proses pembelajaran. Tetapi kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk menuntun kita mengedepankan segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Kehendak Allah ingin membawa kita kepada damai sejahtera. Kehendak Allah ingin membawa kita kepada kebenaran. Kebenaran Allah ingin membawa kita untuk mampu melakukan hal-hal yang Tuhan perkenan. Kehendak Allah menolong kita untuk mengerjakan segala sesuatu yang menjadi kebajikan hidup karena kasih. Sekalipun di penjara, Rasul Paulus tidak berhenti untuk membagikan sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Rasul Paulus meyakini sukacita itu tidak tergantung dalam keadaan. Ketika setiap orang boleh berpikir positif, menerima keadaan, meyakini pertolongan Tuhan, berproses dengan segala sesuatu dalam berpengharapan, maka Allah pun menyaksikan sebagai sumber damai sejahtera itu dengan melakukan dan membagikan sebuah peri kehidupan yang baik. Berani meninggalkan hal-hal yang negatif, yang merusak, yang meredam, yang membalikan kehidupan manusia jauh daripada Allah. Mengarahkan hidup, meyakini, mengambil langkah untuk mengerjakan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang positif, hal-hal yang mendatangkan sukacita, hal-hal yang memberikan semangat, hal-hal yang membawa pembelajaran hidup. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah, sebagai pelayanan dan kesaksian gerejanya. Kiranya Tuhan dalam kasih dan hikmat-Nya memampukan kita untuk terus mengupayakan kehidupan kita. Tidak saja berpikir, tapi terus merasakan di dalam hati bahwa hanya dalam karena kasih setia Tuhan, Tuhan menuntun kita dengan setia dan sabar di tengah-tengah gejolak-gejolak hidup. Dan Dia ada sampai hari ini supaya kita boleh menyaksikan
segala hal yang terbaik boleh kita alami sebagai anugerah yang daripadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.